Raut bahagia Karmi terlihat kala ia membongkar celengannya. Petani Dukuh Pangkah Desa Kendal Doyong Petarukan Pemalang Jawa Tengah ini berhasil mengumpulkan 40 juta rupiah. Uang itu ia tabung selama 5 tahun dari sisa uang belanjanya setiap hari. Jumlah yang ia tabung memang tidak banyak, hanya berupa koin 500 dan 1000 rupiah. Namun dari koin-koin yang dianggap recehan inilah justru pundi-pundi uang berhasil ia kumpulkan. Selama 5 tahun total 28 celengan plastik ia gunakan. Awalnya iseng-iseng aja mas. Kan kalau beli belanja apa-apa kan dapat kembalian uang receh. Daripada buat jajan cucu saya, uang cucu saya juga udah dikasih, saya kumpulin. Terus sampai segini banyaknya, sampai 28 ini mas. 28 itu tempat celengan itu? Iya. Bahagia sekali, karena pandemi ini daripada celengan itu, ada banyak uang. Ada banyak uang. Padahal ini lagi susah atau gimana kok? Ya, lagi agak susah ya? Susah, tapi ya celengan dibongkar kok dapatnya banyak. Rencananya hasil dari tabungannya ini akan digunakan Karmi dan Wahadi untuk membayar sewa lahan pertanian agar bisa mencukupi penghidupan mereka. Sementara sisanya akan digunakan untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari dan bersedekah.